Saya buka aja ya. Semuanya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai boleh boleh uh, diaktifkan dulu kameranya semuanya. Kita mau perkenalan dulu ya, saya mau lihat juga. Maaf saya nggak join di kelas karena nanti saya habis ini mau ada rapat. Sama laptop saya lagi error, jadi saya nggak bisa ke bawah. Jadi kita online dulu. Mungkin nanti selama Ramadan kita online aja ya kelasnya ya. Nanti setelah apa namanya bulan puasa baru kita offline lagi di kelas, ya. Saya tahu Google <laughs> oh. kuat. Ya. Oke, saya absen dulu kali ya. Absen Jo. Peserta. Hmm. yang pertama Go, siapa nih? Goravira Putra Raflesia. Ada? Goravira? hadir ya. Eh, Barbie Barbie. Raflesia Putri. Ada? Ada juga. Oke. Muhammad Erwin Wahyu, hadir bu. Oke, di mana kamu itu? Lagi di jalan bu. Oh, oke okay, oke. Okay. Pemandangan ini <guluh> pohon. Oke, okay. Clara, saya minta. Hadir bu. mana ini, Clara di kosan ya? Baru sampai kos, bu. Oh iya iya oke. Okay. Rian Soleh, hadir Soleh. Bu, hadir. Ya Bu. Oke di luar juga ya. Iya Bu, lagi di jalan. Oke. Terus Muhammad, Sefa, Rahak, Bau, Bau. Hadir Bu, hadir, hadir. Mana mukanya, Gak kelihatan? Ya sebentar Bu. Di mana Muhammad, Sefa? Hmm. Di kelas ya. Iya, di kelas Bu. Baik, selanjutnya Muhammad Dwi. Rah, Hadir, Meila mana adik, adik, mana adik, 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 di adik, 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 bu adik, 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 Siva Hairul hadir ibu. Hmm. Oke. Okay. Vincentius Calvin ada Vincentius belum hadir ya? Artiastu Fajar hadir, bu. hadir oh. bu. Ini apa nih baca ini, ini. ABD nih Syakur Abdul ya? Abdul Syakur Rozi. Hadir bu. Apa bacanya Abdul? Abdul sebenarnya bu. Oh, Abdul feedback suaranya. Oke, okay, makasih. Dimas Aryo Hadir bu. Oke, okay. wah di semua ya. Arya Rambu. Oh ini ada. Udah udah tahu kalau Arya ya. Iya, yeah, Oke. Okay. Yoel, okay. Immanuel. Yoel, mana Yoel? Di WC, Bu. WC mana? WC kosan atau WC kampus? Di WC, Bu, sama Dwi, sama Astaga. <laughs> Oke, okay, nanti suruh absen lagi ya. Belum melihat wajahnya. Dimas Deo? Dimas tadi udah juga ya? Hadir bu, hadir bu, hadir, hadir, hadir. Mana mana wajar? Oh oke. Okay. Tadi ada Dimas, Dimas Aryo ya? Iya, Dimas Aryo sama Dimas Dio, bu. Panggilannya oh. apa Jembar. dia? Dimas bu, kalau saya Dimas. Kalau, kalau yang tadi Aryo, bu panggilnya. Oh gitu, oke okay, oke. Okay. Dimasnya udah diklaim sama Dimas Dio ya. Iya bu. Titi Hodijah, ada? Ada. Oke, okay. Kayona lucu nih namanya nih Kayona ada? Ada. Okay, Kayona Ramadan. Oke, Kayona Ramadan. Orang mana Kayona? Kelabu bu. Orang mana? Orang Indramayu. Orang Indramayu. Oke, Paulus Tenu. Paulus ada? nggak ada ya ada bu ada ada bu oh ya halo oke terakhir Muhammad Farhat Al Fikri hadir mana ya nggak ada wajahnya ada bu oke oke tadi yang belum ada go Raffira udah hadir belum bareng hey, bu Barbie. Apa? Barbie belum ada. Tadi siapa lagi? Vincentius yang mana? Ayo, mana yang ini? gelap huh? <laughs> Mana nggak ada wajahnya? Gak ada yang ngomong juga mana Vincentius? Oh iya oke okay, oke okay, ada. Satu lagi tadi. Muhammad Yowel, Yowel ada? Jual. memang pindah dosen bu. Oh, pindah dosen kemana? Ttl bu. Oh, dia pindah jurusan. Oke, okay, oke. Okay. Iya bu. Ks, satu. Iya bu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke okay, kalau gitu. Nanti kalau yang belum dipanggil tapi hadir, silakan ini ya. Uh, apa namanya sampaikan ke saya. Oke, okay, bentar saya share lagi terkait kontrak perkuliahan kita hari ini udah kelihatan tampilannya di layar? Ya, Bu. Kelihatan, Bu. Okay. Nah, untuk bobot penilaian, teman-teman nanti selama satu semester ke depan itu kan nanti ada 14 kali pertemuan. Nanti di mana pertemuan itu eh, tidak hanya perkuliahan saja, tapi juga ada tugas dan kuis. Kemudian ada UTS dan UAS. Di mana untuk masing-masing uh, apa namanya poin tadi itu ada bobot penilaiannya. Untuk kehadiran itu 10%, kemudian tugas dan kuis 20%, UTS 30%, UAS 40%. Nah, untuk uh, kehadiran itu walaupun presentasi penilaiannya hanya 10%, tapi kalau nanti kehadirannya kurang dari 70%, maka teman-teman semua tidak dapat mengikuti WAES. Jadi nilai yang 40 persennya nanti hilang juga. Jadi diharapkan kalau tidak ada keadaan yang mendesak uh, tetap masuk kuliah gitu. Karena nanti mungkin saya mix antara kuliah online atau kuliah offline. Nanti saya infokan di Teams gitu. Kalau misalnya saya berhalangan hadir untuk kuliah offline. <tuh> gitu ya. Jadi kalau Kehadirannya dari 14 kali pertemuan itu kurang dari 70 persen maka nanti uh, UASnya tidak bisa ikut karena di sistem absensinya sudah otomatis terblok sehingga teman-teman walaupun nanti apa namanya lolos misalkan tetap bisa ikut ujian tapi nilainya tidak bisa diinputkan gitu sehingga nanti nilai yang 40 persennya hilang gitu ya. Kemudian untuk ketentuan perkuliahannya, mahasiswa hadir dalam ruangan perkuliahan 10 menit sebelum jadwal perkuliahan dimulai. Nah mungkin kalau, apa, saya izin juga ya, kita kan kuliah jam berapa? 7.20 ya? 7.20. 7.20 pagi banget. Saya juga nggak bisa datang pagi soalnya saya masih punya anak kecil. Jadi mungkin kita mulainya jam 8 atau jam setengah 9. Karena tiap pertemuannya sebenarnya saya nggak terlalu uh, banyak materi. Nanti mungkin akan lebih banyak tugas-tugas yang saya berikan ke teman-teman, gitu ya. Nanti akan saya infokan saya masuknya jam berapa, mungkin ke ketua kelasnya siapa di sini. Nanti bisa saya info. Arya aja ya? Iya, Bu. Nah, nanti saya info ke Arya aja ya, kalau misalnya saya terlambat, atau misalnya saya nggak masuk, atau saya mau kasih tugas, nanti saya info juga di Teams, gitu ya. <tuh> Kemudian apabila mahasiswa ingin izin atau tidak mengikuti perkuliahan itu silakan konfirmasi ke saya boleh japri atau boleh juga di eh, apa namanya message di Teams. Jadi nanti kalau misalkan pada perkuliahan tidak hadir dan tidak ada keterangan maka eh, saya anggapnya alfa, tidak hadir gitu dan akan mengurangi bobot eh, penilaian di kehadirannya gitu. Dan untuk kehadiran tadi ya, sudah saya jelaskan bahwa kalau kurang dari 70% maka mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian akhir semester dan nilai UAS-nya 0. Sehingga yang bobot 40%-nya tadi hilang. Nah untuk materi perkuliahan ini judul-judul besarnya yaitu ada konsep dasar dan hukum dasar nanti akan kita pelajari hari ini. Kemudian elemen-elemen rangkaian listrik, metode-metode analisis rangkaian, teorema rangkaian, respon alami dan respon steady state, konsep faser dan penerapan dalam rangkaian, serta analisis rangkaian AC atau Alternating Current. Jadi ini adalah materi yang akan kita pelajari pada mata kuliah rangkaian listrik satu selama satu semester ke depan. Mungkin itu dari saya untuk kontrak perkuliahannya. Sebelum dilanjutkan terkait penilaian atau materi atau apa? Silakan. Ada yang mau tanya? Nggak ada udah jelas. Jelas bu. Oke. Okay. Oh untuk materi perkuliahannya, jadi nanti akan saya bagikan setelah saya selesai mengajar. PPT-nya akan saya kirim di Microsoft Teams ya. Dan tugas biasanya nanti saya share di assignment yang ada di Microsoft Teams. Jadi, teman-teman ngumpulinnya nggak perlu apa pakai kumpul kertas ke saya, tapi nanti kumpulinnya berupa file PDF yang di-upload di assignment di Microsoft Teams. Dan ada deadline waktunya, jadi nanti diperhatikan juga tugasnya. Biasanya saya kasih range waktunya tiga hari sampai satu minggu untuk. Mengerjakan tugas Untuk uh, apa namanya poin penilaian Di uh, tugas dan kuis Yang besarnya 20% tadi Gitu ya Oke okay, Bu Ada pertanyaan? Tidak ada kita lanjut ke Materi pertama ya Karena ini udah kelewat satu minggu Minggu lalu kan libur ya Jadi kita langsung Masuk ke Materi Entar saya share dulu, sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Sudah, sudah Bu. Oke. jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa untuk materi yang pertama adalah konsep dan hukum dasar dari rangkaian listrik. <tuh> nah, yang pertama kita mau tahu dulu, apa sih definisi-definisi yang ada pada rangkaian listrik? Nah, untuk rangkaian listrik sendiri, itu adalah suatu kumpulan elemen atau komponen listrik yang saling dihubungkan dengan cara-cara tertentu, dan paling sedikit, mempunyai satu lintasan tertutup. Nah untuk elemen listrik itu dikelompokkan e, berdasarkan jumlah terminalnya menjadi dua, yaitu elemen listrik dua terminal dan elemen listrik lebih dari dua terminal. Contohnya apa? Kalau elemen listrik dua terminal ada sumber tegangan, sumber arus, ada resistor, induktor, dan kapasitor. Sedangkan untuk elemen listrik yang lebih dari dua terminal itu ada contohnya transistor atau IC atau integrated circuit di mana terminal sendiri itu adalah ujung dari elemen yang merupakan pangkal untuk koneksi atau hubungan dengan elemen lainnya. Nah, contohnya ada di sebelah sini. Jadi di sini ada resistor, ada kapasitor, ada induktor, ada dioda, transistor dan IC. Tadi yang disebut terminal itu adalah ujung-ujung ini. Ujung-ujung dari elemennya yang digunakan untuk menghubungkan antara elemen satu dengan elemen lainnya. Tadi kalau yang punya dua terminal maksudnya ada dua nih kakinya nih atau tangannya. Resistor di kanan kirinya, kemudian kapasitor juga punya dua kaki, induktor dan dioda juga punya dua. Sedangkan yang terminalnya lebih dari dua itu ada transistor. Di sini ada tiga ya di sini. Sedangkan kalau IC dia biasanya banyak terminalnya. Biasanya nanti dihubungkan di uh, apa namanya di apa board gitu ya. Kalau di rangkaian sederhana ini nanti disambungkan antara elemen satu dengan elemen lainnya. Yang disambungkan adalah si ujung-ujung terminalnya ini. Gitu. Jadi ini adalah definisi singkat dari rangkaian listrik, elemen listrik dan terminal. Oke, kemudian elemen listrik juga dibagi berdasarkan uh, dua bagian yaitu ada elemen aktif dan elemen pasif di mana elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi. Dalam hal ini adalah sumber tegangan. Ini gambarnya ya. Ini sumber tegangan. Kemudian ada sumber arus. Nah, kemudian ada elemen pasif di mana elemen ini hanya dapat menyerap energi tapi tidak menghasilkan energi. Kalau sumber tegangan dan sumber arus ini dia memberikan tegangan dan memberikan arus di rangkaian listrik di mana nanti di rangkaian listriknya pasti ada elemen pasif, yaitu ada resistor, ada induktor, dan ada kapasitor. Di mana resistor itu bisa kita sebutkan juga sebagai hambatan atau tahanan yang disimbolkan dengan R, R besar ya, dan gambar simbolnya seperti ini. Kemudian induktor itu juga kita bisa sebutkan sebagai lilitan atau kumparan atau belitan yang disimbolkannya dengan huruf L besar, nah ini simbolnya. Kemudian, untuk kapasitor itu bisa kita sebut juga kondensator. Lambangnya adalah C besar, dan simbolnya adalah seperti ini. Nah, kadang suka ketuker ya, apa namanya, simbolnya antara kapasitor dengan sumber tegangan. Sumber tegangan ini sebenarnya ada dua. Siapa yang tahu ini sumber tegangannya apa? Kalau gambarnya begini. Apa? AC. itu apa? Harus bolak-balik. Harus bolak-balik. AC itu alternating current atau kita sebutnya adalah sumber tegangan bolak-balik ya. Nah yang kedua itu ada sumber tegangan yang searah sebenarnya. Jadi kalau ini bolak-balik, kalau sumber tegangan yang searah, aduh salah ini lambangnya gini, ini jelek banget nih pen saya nih. Jadi besar dan kecil ya, ini yang positif, ini yang negatif. Gitu. Jadi bedakan kalau kapasitor simbolnya dia sama besar ini. Ya, kalau sumber tegangan searah dia ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Gitu ya, ini yang AC. Ini yang D, DC. Kalau DC apa? Dari karen Dari atau arus searah ya. Oke. Nah, kemudian pengertian dari arus listrik. Jadi arus listrik itu bisa kita definisikan sebagai perubahan kecepatan terhadap waktu atau bisa juga muatan yang mengalir dalam satuan waktu atau muatan yang bergerak pada suatu rangkaian. Kemudian selama muatan bergerak maka akan timbul arus listrik. Nah, sebaliknya jika muatannya diam maka arus listrik pun akan hilang atau tidak ada arus listrik. Nah, satuan dari arus listrik adalah ampere atau kita simbolkan dengan huruf A besar. Nah, arus listrik sama tadi ada dua, ada arus searah dan ada arus bolak-balik atau bisa kita sebutkan arus searah adalah arus DC dan arus bolak-balik adalah AC. Dimana arus yang mem, arus searah itu adalah arus yang mempunyai nilai polaritas yang tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Jadi di sini sumbu y-nya adalah arusnya, di sini adalah waktu. Jadi walaupun waktunya berubah-berubah, t-nya bertambah dari 0 sampai sekian, ini misalkan sampai 10, nilai i-nya tetap konstan. Sedangkan kalau arus bolak-balik, dia mempunyai nilai polaritas yang berubah-berubah terhadap satuan waktu. Jadi ini adalah perbedaan antara arus searah dan arus bolak-balik. Nah untuk rumusnya, I tadi adalah muatan yang mengalir persatuan waktu. Kuat arus sama dengan muatan listrik, Ki, muatan listrik dalam kolom persatuan waktu dibagi T di mana arus listriknya tadi dalam ampere, muatan listriknya dalam kolom dan t-nya adalah waktu dalam sekon. Jadi arus listrik tadi adalah muatan yang mengalir dalam satuan waktu, waktunya dalam sekon. ya. Nah, kalau tadi sudah ada arus listrik, sekarang ada tegangan di mana tegangan itu bisa kita apa namanya istilahkan juga sebagai beda potensial. Jadi jika suatu muatan sebesar satu kolom tadi ada muatan digerakkan atau dipindahkan, maka akan eh, terdapat beda potensial antara kedua terminalnya. Kemudian tegangan juga dapat di apa namanya didefinisikan sebagai kerja yang dilakukan untuk menggerakkan muatan sebesar satu kolom. Dari satu terminal ke terminal lainnya. Untuk satuan dari tegangan adalah volt atau V besar simbolnya. Nah jadi di sini bisa kita lihat gambar ya bahwa di sini ada eh, apa namanya titik A dan titik B. Jadi ada benda yang kita apa tadi? Sorry bukan benda muatan yang kita pindahkan dari terminal A ke terminal B. Itu maka akan timbul beda potensial sebesar V ini. Jadi positif ini melambangkan beda potensial yang lebih tinggi ke arah beda potensial yang lebih rendah di titik B. Gitu. Ya, terminal A di sini mempunyai potensial yang lebih tinggi disimbolkan dengan tanda positif. Dia akan bergerak ke potensial yang lebih rendah yang bertanda negatif di sisi B. Itu adalah eh, apa namanya eh, konsep dari beda potensial tadi nah tegangan juga dibagi dua ada tegangan turun atau bisa kita istilahkan dengan drop voltage ada juga tegangan yang naik atau voltage rise nah tegangan turun ini adalah kita tinjau dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah dalam hal ini muatan ya bergerak dari A ke B sedangkan kalau eh, tegangannya naik maka, itu ditinjau dari potensial yang lebih rendah ke potensial yang lebih tinggi. Dalam hal ini, dari terminal B ke terminal A, seperti itu. Nah, untuk e, rumus dari tegangan, itu adalah usaha. W di sini adalah usaha dibagi dengan muatan listrik. Jadi, tegangan tadi adalah usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik lain atau dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Maka rumusnya adalah V sama dengan W dibagi dengan Q. Ya. Nah, selanjutnya adalah energi listrik. Energi listrik ini merupakan kerja yang dilakukan untuk memindahkan muatan listrik dari potensial yang satu ke potensial yang lainnya. Di mana energi yang dihasilkan, berdasarkan energi yang dihasilkan, elemen listrik digolongkan menjadi dua tadi ya. Ada elemen yang menyerap energi dan elemen yang mengirim energi. Tadi apa? Elemen yang menyerap energi apa namanya? Ada yang masih ingat nggak? Elemen apa? Kapasitor, Bu. Pasif. Elemen pasif betul, salah satunya adalah tadi kapasitor, terus apa lagi resistor, resistor dan induktor, induktor, induktor. ya, terus yang hmm. elemen pengirim energi tadi namanya aktif, elemen aktif, apa contohnya elemen aktif? sumber tegangan sumber tegangan dan sumber Eh, eh kunyala. Iya. Nyala lamiknya di Mas Dio. pak Bu. Ya, sumber tegangan, Bu, sama tegangan ya, apa? dan, <tuk> Sumber tegangan dan sumber A harus betul ya. Oke, kemudian untuk energi itu tadi karena dia adalah usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan, itu rumusnya adalah W sama dengan V dikalikan dengan Q. Di mana V-nya adalah beda potensial dan I-nya adalah perpindahan muatan. Untuk satuan energi listrik adalah Joule. Ini di mana rumusnya adalah delta W sama dengan V dikalikan dengan delta Q energi listrik sama dengan beda potensial dikalikan dengan muatan. Selanjutnya istilah yang ke berapa nih? Keempat ya. Ada daya listrik. Jadi beda ya antara energi listrik dengan daya listrik. Kalau energi tadi satuannya adalah joule atau bisa juga KWH yang kita sering dengar ya kalau misalkan di apa namanya kita di listrik itu lebih familiernya dengan kWh untuk energi listrik ya. Kalau energi secara umum kan joule, tapi kalau energi listrik itu adalah uh, watt hour atau bisa juga kita konversi ke kilowatt hour. Nah, daya listrik itu beda. Daya listrik adalah dayanya saja kalau energi itu dikalikan dengan waktu. Tinggal untuk daya listrik adalah merupakan rata-rata kerja yang dilakukan per satuan waktu di mana P ini yang umum ya. Daya listrik itu sama dengan P, beda potensial atau tegangan dikalikan dengan kuat arus, di mana satuannya adalah watt. Gitu ya. Ini satuannya volt dikalikan dengan ampere, hasilnya adalah watt. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soal. Sudah diketahui di sini ada arus sebesar 5 mikroampere melalui suatu kawat Berapa banyak muatan yang melalui kawat dalam 10 detik? Dan yang B, dalam satu tahun. Di mana satu tahun itu adalah 365 hari. Jadi rumusnya apa tadi untuk mencari apa yang dicari di sini? Banyaknya muatan. Berarti muatan itu adalah Q. Yang diketahui di sini, betul. Yang diketahui di sini adalah arus listriknya sebesar 5 mikroampere. Arus apa simbolnya? Ibu. I, betul. Kemudian yang diketahui lagi di sini adalah waktu. Di sini ada waktunya. Waktu simbolnya adalah T. Yang dicari adalah berapa besar muatan yang mengalir dalam waktu 10 detik dan dalam satu tahun jika dialiri arus sebesar 5 mikroampere. Berarti kita cari. Rumusnya adalah Q sama dengan I dikalikan dengan T, di mana kuat arusnya yang mengalir adalah sebesar 5 mikro ampere. 5 mikro itu berapa sih? 5 kali berapa untuk dijadikan ampere? 10 pangkat berapa? 10 pangkat berapa untuk jadi ampere? Mikro. Ayo, ada yang tahu nggak? Mikro itu 10 pangkat berapa? Udah belajar ini belum? Di, di fisika mekanika? sudah ada konversi ini kan ya satuan sepuluh pangkat min enam bu betul sepuluh pangkat min enam kalau eh apa tuh selain mikro apa mili mili berapa kalau oh, mili ampere